Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pria sejati dimanapun kalian berada? Berjumpa lagi di channel Jodohku, channelnya para pria sejati yang semoga bertemu dengan jodoh sejati dan semoga juga langgeng sampai maut menjemput nanti. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan, terutama urusan perjodohannya. Amin. Untuk yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan agar penyebaran virus corona bisa berkurang. Ya, pada video kali ini kita akan berkenalan dengan janda kaya dan mempunyai senyum manis asal Kuningan, Jawa Barat. Namanya adalah Lita Heriani. Janda kaya ini sudah sekitar 2 tahun hidup tanpa adanya imam dikarenakan ditinggal oleh mendiang suami. Dikarenakan tidak ada sosok suami, Lita harus merawat anaknya sendirian. Namun setelah 2 tahun berlalu, Lita merasa kesepian tanpa adanya sosok yang menyemangatinya dalam hidup. Setiap malam, ia selalu merindukan kehangatan pelukan lelaki. Oleh karena itu, melalui postingan VK-nya, Lita mencari sosok pendamping hidup dengan kriteria duda atau perjaka tidak masalah. Umur di atasnya kisaran 40-55 tahun. Pekerjaan bebas asal halal, mau menggantikan posisinya untuk mengembangkan bisnisnya. Mau menyayangi kedua anaknya, dan pastinya harus seiman. Dan satu lagi, bukan yang pakai tato. Lita mengharapkan di akhir tahun ini atau awal tahun 2022 sudah bisa naik ke pelaminan agar ia tidak terlalu lama merasa kesepian. Gimana para duda atau perjaka pencari janda? Adakah yang tertarik dengan janda kaya beranak dua ini? Jika ada, langsung saja kunjungi akun sosial medianya VK di sini. Ya, sekian dulu info kontak jodoh yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari saya. Semoga untuk kalian yang belum menemukan jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh sejati sampai maut memisahkan nanti. Amin.